Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi yang mana kita dapat bersua sekali lagi pada hari yang berbahagia ini. Di sini ingin saya sampaikan tazkirah ringkas 30 wasiat Imam Syafi'i yang bertajuk memperbanyakkan 5 perkara. Imam Syafi'i memberi wasiat berkenaan 5 perkara yang perlu diingati, iaitu yang pertama, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada menyebut makhluk. Kedua, perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Ketiga, perbanyakkan menyebut dan mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Keempat, jangan menyebut kebaikan diri dan keluarga. Kelima, jangan menyebut-nyebut dan menampak-nampakkan keaiban atau keburukan diri orang lain. Demikianlah wasiat Imam Syafi'i, iaitu 5 perkara yang elok disebut-sebutkan selalu bagi memberi kesedaran kepada kita sepanjang menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan umatnya berkenaan menggunakan 5 kesempatan sebelum tiba 5 bencana, iaitu muda sebelum tua, lapang sebelum sibuk, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Yang pertama, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa menyebut ataupun memuji-muji orang yang berbuat baik kepada kita, sehingga kadang-kadang kita terlupa hakikat bahawa terlampau banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Lantaran itu, kita terlupa memuji dan menyebut nama Allah SWT. Makhluk yang berbuat baik sedikit kita puji habis-habisan, tetapi nikmat yang terlalu banyak Allah SWT berikan langsung kita tidak ingat. Jadi sebaik-baiknya elok lidah kita dibasahi dengan memuji Allah SWT pada setiap masa. Bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah apabila sudah kenyang sehingga sendawa. Pujian begini hanya di lidah, tidak meresap hingga ke hati. Seumpamanya yang lain, bila kita terjatuh atau tersandung sesuatu, selalunya kita ucapkan aduh mak. Ada baiknya kita tukarkan kepada zikrullah. Contohnya seperti Allahu Akbar, Astaghfirullah, La Hawla Wa La Quwata Illa Billah dan sebagainya. Perkara yang kedua, perbanyakkan menyebut akhirat. Dunia terlalu sedikit jikalau dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun di dunia setimpal dengan ukuran masa sehari di akhirat. Jadi betapa kecilnya nisbah dunia, nisbah umur di dunia ini berbanding dengan akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Begitu juga dengan seksa dan kesusahan hidup di dunia, hanya 1/100 daripada akhirat. Hanya orang yang berfikiran sempit, yang sibuk memikirkan dunia sehingga terlupa akhirat. Jadi manusia yang paling cerdik adalah mereka yang sibuk merancang akhiratnya. Saham-saham dunia tidak penting. Apa yang paling penting adalah saham akhirat yang tidak pernah rugi dan merundung. Malah sentiasa naik berlipat kali ganda. Oleh itu, perbanyakkan menyebut hal akhirat supaya timbul kegairahan menanam dan melabur dalam saham akhirat. Seumpamanya
mengeluarkan zakat ataupun sedekah ataupun wakaf ilmu dan sebagainya. Sampai di sini saja dahulu, buat seketika ini akan bersambung perkara yang ketiga, keempat dan yang kelima di lain waktu. Di sini ingin saya mengambil kesempatan mengingatkan diri saya dan juga hadirin hadirat, marilah sama-sama kita menjaga dan memelihara kesihatan jiwa, kebersihan diri serta memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa kita serta menghapuskan COVID-19 dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.